Assalamualaikum. Petang ni kita ada Honda Jazz, biji Honda Jazz GK. Kita nak upgrade brake disc belakang dia. Yang asal dia brake drum ah. Asal dia brake drum. Kita akan pasang brake disc. Ni brake disc dan ni brake drum. Jom kita tengok macam mana kejap lagi dah jadi. Yang tengah menonton ada pakai Honda Jazz GK RS, boleh call kita kalau nak pasang brake, boleh call kita. Jom kita tengok kenapa dia nak tukar brake drum kepada brake disc. Kita tengok kenapa dan ada apa dalam brake drum. Okey, nampak ada habuk dalam ni, habuk tak boleh keluar. Pakai brake drum habuk tak boleh keluar. Nampak. Brake disc. Jom kita tengok macam mana dia pasang. Sekarang brake disc kita dah siap pasang. Kita nak bleeding je lagi. Ini brake drum asal dia. Ini dah ada disc. Ini yang drum tadi. Okay, brake drum tadi dah buang lah brake drum. Sekarang dah ada brake disc. Dah nampak handsome, lagi cengkam. Depan dah spray, belakang pun kejap lagi kita spray. Dah siap spray, kita boleh test. Tunggu dulu. Alhamdulillah, brake disc pun kita dah pasang. Dah cat, kita cuma nak pasang tayar je lagi. Yang dekat disc ni ada bekas kena macam ni, tak perlu risau, kejap lagi kita jalan dia akan hilang. Honda Jazz upgrade brake disc belakang dan depan dah siap. Yang tengah menonton boleh tekan button. Kita nak pasang tayar, dah ada disc. Okey, dah cantik. Tadi brake drum, sekarang dah brake disc lah. Ini kita nak test Honda Jazz lah. Tadi yang kita upgrade brake drum kepada brake disc. Tengok dia punya cengkam macam mana. Terus berhenti ya. Cantik. Honda Jazz upgrade brake disc belakang. Dia ABS pun tak kacau, handbrake pun ok. Semua cantik. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share kat kita. Ok, kalau nak buat boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Siap lah.